Makasih Karel. Disco Ball-nya, hai hai. Halo semuanya. Selamat malam, iya malam. Dialin belum tidur. Ya belum lah, kocak ini. Kalau udah tidur ya gak live dong. Gimana sih? Yaudin absen, absen kakak, hai hai. Halo bro, tumben SR. Iya bro, aku kangen SR gitu loh bro. Wih, makasih kak disco ball-nya. Kakak siapa nih? Guys, kalau misalnya ada, makasih Karel disco ball-nya. Guys, kalau misalnya ada kakak yang nge-gift tapi kelewat sama aku, kasih tau aja ya guys. Misalnya kayak aku habis nge-gift ini, kalau misalnya gak kebaca ya, biar aku baca. Guys, aku aman gak guys? Sinyal aku aman gak? Makasih kak. Ini kakak siapa nih? Makasih kakak disco ball-nya. Mamingan nih, iya. Ini aku mamingan nih guys. Aku menemani kalian mamingan. Dewin gak liat Espa guys. Stop guys, stop. Aku sedih banget loh. Stop. Tau gak sih guys, temen aku itu dia nonton Espa dan dia pamerin terus fancam Winter. Aku kan iri. Makasih kakak disco ball-nya. Ini siapa yang kasih guys? Aduh. Kak Masha aja nonton Espa. Iya guys, Kak Masha nonton Espa ya. Aku gak nonton guys. Jadi temen aku tuh dia nonton Espa dan dia kayak kirim-kirim foto-foto fancam, tapi kayak aku bilang nitip ya fancam Winter. Oh makasih Karoni, makasih Karoni tadi, maaf lewat. Makasih Karoni onya Olin. Iya onya Olin, Olen online. Kalian udah nonton Espa gak guys? Ah, temen aku juga bagiin tau fancam buat fancam Ningning gitu. Dia tau Erin suka Ningning kan. Nih kasih ke Erin. Aku bilang ini nanti aku kasih. Guys beneran cantik banget guys mereka guys. Terus guys aku kaget kayak, sebenernya aku udah pernah liat mereka asli tapi tetap masih kaget gitu loh. Se-unreal itu mereka guys. Makasih. Makasih Kak Sky. Wih, kakak nonton. Makasih Kak Sky only. Guys, siapa ada yang kasih nih? Biarkan aku mencari sampai bertemu kakak. Oh, makasih Kak Zeo. Makasih Kak Zeo. Disco ball-nya, makasih ya Kak Zeo. Aku Delin ya Kak Zeo. Haha. Siapa yang salah panggil? Oh, kamu suka Espa? Iya guys, aku suka Espa guys. Apa itu hijau-hijau di muka kamu? Ini maaf ya guys, itu lampu.
Oh ya guys, by the way, aku mau ting bukan ting. Makasih kak disco ball-nya. Dari kakak siapa nih? Oh di sini. Salah aku guys. Makasih kak. Makasih kak LG. Makasih kak LG disco ball-nya. Dia udah gen 13. Oh ya guys, udah gen 13 ya, udah buka open gen 13. Terus guys, pas aku pengumuman open audisi gen 13, aku agak kaget ya. Wih, makasih kak. Makasih kak diskabolnya. Dari kakak siapa nih? Makasih kak LG. Makasih diskabolnya. Jadi makasih kak Pras disco ball-nya. Jadi pas aku ada open audisi gen 13, aku tuh kaget guys. Makasih kak Sky Only. Makasih kak disco ball-nya. Makasih kak Roni. Kastilnya makasih banyak kak Roni. O-nya Olen. Makasih ya kak kastilnya. Aku soalnya, kenapa aku kaget? Karena aku ngerasa kayak aku baru perkenalan deh kemarin deh. Kayak aku baru ngerasa aku baru perkenalan guys. Terus tiba-tiba udah ada mau mendapatkan adik baru. Jadi kayak aku fix bakal dipanggil Cici. Makasih Kavan disco ball-nya. Iya kan guys. Jadi kayak aku ngerasa, wah guys ini bener-bener aku di fase akan dipanggil Cici guys, bener-bener udah Cici. Makasih kak Dewa untuk disco ball-nya. Iya guys, bener-bener aku kayak ngerasa aku baru perkenalan. Kayak kok tiba-tiba udah mau mendapatkan adik baru kan. Makasih kak Anggit disco ball-nya. Tapi guys kalian jangan lupain aku ya. Kalian udah siap oleng? Udah siap nambah? Aku sih udah lihat ya kayak di Twitter di mention-mention izin nambah ya, izin oleng. Terus kayak @delin izin nambah. Terus ada juga yang kayak mau gen 13, 14, 15 Oshiku tetap delin. Hei, kalian bener gak? Nih, tapi kalian jangan lupain aku ya guys. Kalian jangan lupain aku ya. Ini aku mau ngomong deh. Aku kan kemarin kan ini guys, apa aku baru pertama kali on air di RCTI kan. Dan itu juga pengalaman baru banget bagi aku. Dan itu kayak sonichi aku. Pertama kali aku ngerasain masuk TV. Dan aku baru ngerasain kayak pokoknya kayak ini pengalaman pertama aku untuk masuk TV kan guys. Dan aku jujur kayak banyak dapet support kayak dari orang tua aku support, koko aku support, kalian juga banyak yang support aku. Terima kasih kan Nekocin, makasih banyak kan Nekocin di skobolnya. Dan kayak aku sih nggak pernah kepikiran kalau aku bisa. Makasih kak Firman disco ball-nya. Aku nggak bisa kepikiran, kayak aku nggak pernah kepikiran deh kalau aku bakal bisa masuk TV guys. Jadi kayak aku benar-benar nggak ada kepikiran sama sekali aku bisa masuk TV nanti kayak suatu saat gitu kan. Tapi ternyata kemarin ini aku pertama kali aku masuk TV. Dan jujur aku ada rasa bangga sedikit kan guys. Kayak orang tua aku juga ada bangga.
Teman-teman aku pun kayak juga bangga. Makasih Kang Git diskobolnya. Tapi kayak rasa bangga itu aku gak mau kalau aku bangganya sendirian, guys. Jadi aku pingin, kayak dulu aku inget banget dari kayak misalnya sewaktu-waktu aku mendapat pencapaian baru lagi, karena kan aku masih panjang ya guys, dan pasti nanti sewaktu-waktu aku bakal dapat pencapaian-pencapaian baru-baru lagi, dan aku mau kita harus bangganya bareng-bareng ya. Jadi kayak aku inget banget dulu aku pernah dapat pokoknya aku fans, kayak fans-fans, contohnya fans aku yang awal banget, yang kayak fans pertama aku di dunia deh contohnya. Aku mau kalau aku misalnya dapat pencapaian baru lagi, aku mau bukan aku doang yang bangga sendiri, aku maunya dia bangga. Jadi aku mau kita bangga-bangga bareng, bukan aku doang yang sendiri bangga sendiri. Jadi aku mau kita bareng-bareng. Jadi makasih ya guys support and doanya teman-teman. Pokoknya makasih banyak supportnya teman-teman, kakak-kakak, pokoknya semuanya deh, makasih ya. Makasih ke Anggit diskobolnya. Jangan lupain aku ya guys. Cia dipanggil Cici ya guys. Tapi kayak aku yang gak rela gitu loh kalau Trisha dipanggil kakak. Kakak Trisha aku gak rela. Suara dia berubah jadi berat aja aku gak rela guys. Kalian bayangin, halo Kak Trisha, kayak oh my gosh guys, like beneran gak sih? Iya, makasih. Dan aku selalu akan support kamu. Iya, makasih ya kakak. Makasih kakak-kakak semuanya. Makasih teman-teman semuanya. Makasih juga kakak-kakak fanbase aku, kecuali admin genit. Wih, makasih kakak diskobolnya. Kakak siapa ini? Makasih kak para bocilnya Delin. Makasih bocil. Guys, aku tuh kemarin, aku mau cerita ya. Aku mau cerita tentang off air kemarin. Off air, on air. Wih, siapa nih? Makasih kak Putu diskobolnya. Makasih kak Putu. Terus siapa lagi nih? Makasih kak Rama Anggi diskobolnya. Maaf ya guys, kalau ada yang kelewat, please bilang aja. Makasih Kak Satrio Delin Universe. Love deh, love banget. Nih aku mau cerita ya tentang on air kemarin. Jadi tuh on air kemarin tuh aku kayak have fun banget guys. Jadi aku latihannya pun have fun juga, karena nih aku mau cerita sedikit kayak fun fact. Kalau aku itu, kalau misalnya latihan show baru atau kayak off air, misalnya yang pertama kali kayak pas itu anniversary, terus off air untuk pertama kalinya yang aku kemarin tuh. Jadi setiap aku latihan pokoknya show baru itu aku pasti ada aja guys dramanya. Benar-benar kayak entah aku bisa tegang sendiri, entah aku sedih sendiri, pokoknya emosinya tuh naik turun gitu guys. Jadi kayak emang kadang bisa pas latihan aku tegang sendiri, tiba-tiba aku gugup ya kayak gitu kan guys. Tapi on air kemarin aku kayak have fun banget gitu guys, latihannya kayak seru banget, aku nggak ngerasa tegang atau gimana guys.
Makasih Kak Diskomolnya. Makasih Kak Bagas. Makasih Kak Bagas Tribal. Jadi aku kayak, kenapa aku bisa have fun? Karena seru sekali guys. Latihan kemarin tuh kan aku sama kakak-kakaknya, dan aku tuh bener-bener kayak seru banget itu karena aku lihat tingkah Kak Eli lucu banget, sumpah guys, kayak aku nggak bisa berhenti ketawa karena tingkah Kak Eli. Terus Kazi juga lucu, Kak Adel juga, jadi kayak aku bener-bener kayak have fun gitu loh guys latihannya. Jadinya kayak oke, kayak aku nggak banyak drama gitu loh. Jadi aku bener-bener kayak happy, kayak seneng gitu, have fun. Latihan on air kemarin. Makasih Kak Martin, diskobolnya. Iya guys. Makasih Kak diskobolnya, ini kakak siapa nih? Makasih Kak Zeo. Kak Zeo Winter Only. Iya, makasih ya Kak. Iya guys, kemarin aku lihat kakak-kakak pada ke Pespor ya, ke Pesta Pora itu ya, latihan Pesta Pora. Tapi akunya di RCTI, maaf ya kakak. Padahal kayak, Delin kamu off air kan, kamu tuh sudah pada foto gitu kan, maaf ya kak, aku di RCTI. Aku kayak pas liat, aduh, aku kayak, aku liat mentionnya terus aku kayak gak enak sendiri. Kak, aduh maaf, aku di RCTI, aku gak di situ. Ih, makasih kak diskobolnya. Makasih Kashan Kagami. Makasih Kashan Kagami. Makasih Kak Neko Chin. Makasih Kak Anggit Dwi. Tapi gak apa guys, kalian kan juga jadinya nonton kakak Pesta Pora Arali Trisha Nala. Aku tuh sempat latihannya itu bareng sama yang di Pesta Pora kan. Terus kayak aku juga, wow, aku pengen juga. Makasih kakak diskobolnya, makasih Kak Fatur diskobolnya. Eh guys, aku jangan lupa. Oke. Kak, aku nanti ambil gift ya guys. Soalnya aku belum ke teater lagi. Nanti aku bakal ambil gift. Makasih Kak iSocial. Guys, aku mau kasih lihat kalian sesuatu guys. Bentar ya, ini kayak aku lucu banget sih. Aku dapet gift kan kemarin itu kan guys. Kamu tahu gak aku dapet apa? Kayaknya ini kakaknya kasih ke semua Gen 12 deh. 1, 2, 3. Aku juga dapat Erin Melet. Erin di mana mana ya Erin. Makasih Kak diskobolnya. Makasih Kak Afis diskobolnya. Iya guys, Erin guys. Yay, hari ini Erin ulang tahun lagi. Ini Erin. Jadi aku di kamar, aku taruh Erin sebelahan sama dia. Sebenernya aku malu tapi ya udah ya tuh kan. Aku fotoin ke ini kan, ke Erin kan. Erin, we always together. Terus dia ketawa. Bener-bener. Aku pas unboxing ini aku kayak kaget sih ini. Aku tiba-tiba buka Erin, aku kira aku takut kakaknya salah nge-gift gitu loh guys. Ya ini beneran buat aku kan, tapi ini jelas-jelas namanya buat Delin kok, aku gak salah ambil.
Terus ternyata aku lihat live-nya Lana, Lana juga dapat. Lucu-lucu, keren-keren kak. Kirim ke semua member. Makasih Kak Satrio Dylan Universe. Oke guys, aku mau seperti biasa guys, aku mau unboxing mainan yang ada di aku yang udah aku ambil. Makasih kakak disco ball-nya. Makasih kak LG disco ball-nya. Makasih banyak ya kak. Nih guys, aku dapet ini. Boneka Dino. Ini kayaknya harusnya Lily gak sih? Dino. Gak apa guys, lucu banget kan guys. Tapi ini kayak pendek banget deh. Enggak sih, enggak bisa dipanjangin. Lucu banget gak sih guys? Nih, ini tuh tas guys. Tuh. Kyowo banget gak sih? It's the Kyowo, right? Makasih kak disco ball-nya. Makasih kak Van. Besok tanggal 26 Senin guys. Kenapa guys? Besok tanggal 26 kenapa? Ada apa? Makasih kak Rama Anggi. Makasih kak Rama Anggi disco ball-nya. Makasih kak Van disco ball-nya. Kenapa guys? Apa sih? Besok tanggal 26 kocak. Kalian ngigo ya? Masih ngantuk. Besok tanggal 26. Makasih ya kak. Iya besok tanggal 26 guys. Pokoknya besok tanggal 26 titik gak pakai koma. Next aku punya ini. Yuhu. Satu, dua, tiga. Yeay. Baru lagi. Ini aku lucu banget sih. Aku baca fanlet kakaknya kan. Ini bukan tuyul ya. Itu Casper, bukan tuyul. Kakaknya bilang mau cariin aku pocong ya, tapi nggak ada. Terus adiknya tuyul, ini dibilang tuyul guys. Tuyul selucu ini, nggak takut deh aku. Makasih kakak, disco ball ya. Makasih kak Zio Boba pun. Oh ganti nama dia guys. Lebih mirip tuyul. Guys, ini Casper ya, bukan tuyul. Oke, terus yang satu lagi aku mendapatkan ini. Ini tuh Laura, guys. Mana sih? Nah, ini tuh Laura. Aku tahu dia terkenal, guys. Tapi aku nggak terlalu ngikutin sih, kayak aku nggak. Belum tertarik ke Laura. Cuman aku dapet, jadi aku kayak penasaran apakah aku bakal suka Laura. So, kita lihat. Kita buka yang mana dulu, guys? Kita buka yang mana dulu? Kalian pilih. Lebih suka unbox album atau mainan dua-duanya? Yang mana, guys? Tukul. Oke, kita buka yang tukul guys. Kita buka yang tuyul ya. Kira-kira aku mendapatkan yang mana ya guys? Lihat. Tuh guys. Aduh, blur ya. Kira-kira apa ya guys aku dapatnya? Ini kalau aku dapat yang aku mau, aku end live ya. Dapetin the outfit setan.
Yang mana? Oh, aku mau ini deh. Aku mau yang dia main skateboard karena lucu. Apa dia lagi mandi? Dia lagi mandi aja deh, lucu nih mandi. Makasih kak disco ballnya iSocial. Makasih kak iSocial. Nih ya, kita lihat. Aku mau dapat yang dia mandi. Oke, kita buka ya. Oke guys, btw siapa yang nanti tanggal 27 video call sama aku? Siapa di sini yang video call sama aku tanggal 27? Aku nggak sabar banget tau guys mau video call. Nggak sabar tanggal 27. Aku, yay! Nih guys, aku sengaja nggak buka. Aku nggak lihat kartunya ya. Nih aku nggak bohong. Nih kartunya di sini ya. Aku taruh sini ya. Aku nggak lihat ya. Aku nggak lihat ya, beneran kok. Oke, sekarang kita buka. Aku dapet yang mana ya? Let's open. Jung 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 jung. Satu, dua, tiga. Bro, bro. Oh, guys, guys, kali ini. Guys, kali ini aku hoki, guys. Gak pernah loh aku dapet yang aku mau loh. Seneng banget deh. Casper mandi, tuyul mandi. Lucu banget nih. Ini nih, kita pasang topinya dulu. Tuh guys. Oh my god, beneran. Sumpah. Emang harus diancem dulu deh biar dapet wishlist. Sekarang kita buka yang Laura dulu deh. Kita buka yang Laura dulu ya. Nih, Laura lucu-lucu banget. Guys, lucu-lucu banget, guys. Tuh. Kata enggak? Secret. Kalau ada secret, aku maunya secret. Tapi kalau nggak secret, aku maunya lychee atau enggak mangosteen. Lychee atau enggak mangosteen atau enggak secret. Kita buka ya. Kita buka. Kira-kira kita dapat apa ya? Dapat yang koneng. Ini ada kartunya gak sih Laura? Oh ada juga. Nih ya, aku nggak lihat ya. Aku taruh juga di sini. Kita lihat ya, kita dapat apa ya? Adminnya makin genit. Emang aku sih tahu ya. Jadi kayak misalnya, siapa ya? Cikolin, terus emot cincin. Nih ya, kita buka ya guys. Kita buka, dapat apa ya guys? Bro, guys, 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 mangosteen guys. Guys, mangosteen guys. Guys, aku dapet wishlist. Ini lucu banget guys. Oh my gosh. Kenapa aku hari ini dapet wishlist? Kayak, hoki banget guys hari ini. Tumben. Tumben. Yaudah deh. Yang dari yang ke-13 ada Kayoshi. Makasih banyak Kayoshi.
yang ke-12 ada Kasatrio Darling Universe. Makasih Kasatrio. Yang ke-11 ada Kak LG Sandiakala. Makasih Kak LG, salah gak sih Kak kalau itu kasto ya penyebutannya. Yang ke-10 ada Kak Iqbal Lash. Makasih Kak Iqbal. Yang ke-9 ada Kak Shan Kagami. Makasih banyak Kak Shan. Yang ke-8 ada Karel. Makasih banyak Karel. Yang ke-7 ada Kakak Zeo Bobob Only. Bohong. Makasih Kak Zeo. Yang ke-6 ada Kak Sky Only 11. Makasih Kak Sky. Wah, ini siapa nih? Makasih Kakak diskobolnya. Oke, lanjut. Yang ke-5 ada Kavan. Makasih banyak Kavan. Makasih Kak Secret Fan. Yang ke-4 ada Kakak Nekocin. Makasih banyak Kakak. Makasih Kak Nekocin. Yang ke-3 ada Kak Anggit Dwi Aditama. Makasih Kak Anggit. Yang ke-2 ada tuh pakai dua ini. Ada Karama Anggi. Makasih banyak Karama. Yeay. Yang ke-1. Yang ke-1 Kakak mau manual aja ya. Ke-1. Dugu ada Kamakaroni. Makasih banyak Kamakaroni. Makasih Karoni. I love you. Sumpah guys, aku hari ini hoki banget gak sih? Gak pernah loh aku sehoki ini. Screenshot dulu ya guys. Aku mau screenshot dulu. Kalian komen dong. Komen apa ya guys? Kita komen Delin Hoki. Komen guys, Delin Hoki guys. Aku mau screenshot. Oke, aku screenshot aja deh. Yes, Delin Hoki. Ayo Delin Hoki, Delin Hoki. Komen, spam Delin Hoki. Pakai ini nih.